Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kutipan hadis tersebut menjadikan sebuah motivasi bagi kami, Panitia Sunatan Masal 2015, Babnas Kabupaten Seruyan, untuk berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu, yang berada di wilayah Sungai Mitak, Persilraya, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Kegiatan ini diharapkan menjadi pelopor pendorong kesadaran masyarakat muslim khususnya di seluruh daerah Kabupaten Seruyan akan pentingnya menunaikan zakat, infak, dan sedekah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرف. Hakikatnya, zakat, infak, dan sedekah yang kami himpun dari masyarakat nantinya kami akan kembalikan lagi untuk masyarakat. Sunatan Masal 2015 bersama Basnas Kabupaten Seruyan, Minggu 20 Desember 2015, dilaksanakan di kantor PDAM Kuala Pembuang, Jalan Soekarno-Hatta, Persilraya. Acara ini dimulai pukul 07.45 waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Dibuka oleh Wakil Bupati Seruyan Bapak Yul Haidir, diikuti oleh 40 anak peserta hitan dan menurunkan 15 tenaga medis. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Basnas Seruyan, Kementerian Agama Kabupaten Seruyan, Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Seruyan, Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Seruyan, Kantor PDAM Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Kegiatan yang bertajuk Sunatan Masal 2015 bersama Basnas Kabupaten Seruyan diselenggarakan selain sebagai syiar agama juga sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang kurang mampu. Kami, Panitia Sunatan Masal 2015 bersama Basnas Kabupaten Seruyan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan sebaik-baiknya balasan di sisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.